Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamka Ishak Channel. Hari ini kita akan polinasi vanili yang sebenarnya sudah terlambat ini, sahabat. Ini vanili diambil dari kubung ya. Artinya sudah mengeluarkan buah, baru kita coba-coba ambil, kita potong seluruhnya, kita pindahkan dekat rumah agar polinasinya mudah atau dekat kita jangkau. Pertanyaannya, apakah ini mampu bertahan kira-kira, karena kita sudah potong ya. Nanti kita lihat kedepannya ya, karena ini sudah dipotong dan sudah mulai buah. Bahkan saking jauhnya kubung dari rumah, ini beberapa yang belum dipolinasi, dan hari ini baru saya coba-coba polinasi untuk hari kedua. Oke, akan kita mulai dulu polinasinya. Baik, kita akan polinasi vanilinya. Ini bunganya kita belah dulu ya, sahabat. Ini tujuan dibelah supaya air hujan tidak mengendap di dalam. Kita naikkan di dalam yang putih-putih ini ya, baru kita tekan masuk ya. Gampang banget ya, sahabat. Ya, ada beberapa bunga di sini. Polinasi. Mungkin sahabat yang lain ada cara tersendiri polinasinya. Kalau saya dibelah begini dulu untuk memudahkan memasukkan ini jarumnya. Jadi saya gunakan pantul ya, sahabat. Ini cepat sekali. Oke, beberapa bunga yang sudah keluar, sahabat ya. Namun belum sempat dipolinasi di ini. Ini sudah hari kedua saya polinasi. Masih ada. Oke, kita lanjut lagi di sana. Kita juga, sahabat ya, kita tanam di pohon cengkeh, batang cengkeh maksud saya. Ini kita polinasi juga. Iya, oke, sudah. Ini sudah ada yang jadi ya, sahabat. Sudah ada yang jadi. Ini sudah 10 hari ya. Ya, 10 hari lebih. Hampir 2 minggu kita sudah ambil di pohonnya, ternyata masih bertahan. Mudah-mudahan bertahan terus. Dan selanjutnya di sini ya, sahabat. Jadi polinasi kali ini saya menggunakan jarum pentul, yaitu praktis sekali menurut saya ya, sahabat ya, dibandingkan menggunakan lidi atau jarum suntik. Ya, sudah beberapa. Ini sudah berhasil ini, sahabat. Ini yang saya maksud ini. Ini saya polinasi ini bulan 2 kemarin. Sekarang sudah masuk bulan 5. Berarti sudah berapa bulan ya? Kurang lebih 3 bulan. Ya, kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan. Ternyata ini berhasil. Ini juga dari kubung ini, sahabat ya. Kita sudah mengeluarkan bunga, baru kita potong seluruhnya, kita pindahkan di rumah untuk memudahkan polinasi. Ya, ternyata dia masih sehat untuk dipolinasi di sini. Ya. Oke, terima kasih sahabat.